Polis sedang mencari pemuda ini. Dia telah lari dari tahanan polis dan akan dituduh dengan pembunuhan seorang pemuda India. Pemuda ini bernama Amran bin Mohsen. Barang sesiapa yang tahu berkenaannya, berhubunglah dengan pihak polis atau telefon 999. Sudahlah Mazran, tutup saja TV itu. Tangiskan Nisma. Bukankah awak yang menggalakkan si Amran tu jadi kecangan tu? Sekarang inilah akibatnya. Awak senantiasa bencikan Amran. Mentang-mentanglah dia tu anak tiri awak. Janganlah merepek. Kalaulah dia mau ikut cara si Mazlan ni, bekerja ke, berniaga ke, kan tak sampai jadi macam ni. Bang, polis datang, bang. Encik, saya Inspektor Bakhtiar dari Balai Polis Pusat. Boleh saya berjumpa dengan Saudagar Bagus? Boleh, Encik. Silakan masuk. Bang, ini Inspektor Bakhtiar. Saudagar Bagus. Silakan duduk, Encik.
Encik, Encik tentu tahu polis sedang mencari anak Encik yang bernama Amran. Dia itu anak kiri saya, Encik. Itu saya faham. Tapi adakah dia balik ke rumah ini atau membuat apa-apa perhubungan? Tak ada, Inspektor. Ya, memang tak ada, Inspektor. Saya rasa tak payah saya kasih ingat. Melindungkan dia boleh menjadikan awak semua terlibat dan dituduh bersemahat. Inspektor, si Amran tu memang liar. Tak ikut kata dan selalu tak ada di rumah. Percayalah, walaupun dia anak tiri saya, saya tak akan melindungi dia daripada kes seperti ini. Terima kasih, Encik Bagus. Untuk menyenangkan kita menyiasat, bolehkah terangkan siapa kawan-kawan rapatnya dan di mana dia selalu berada? Saya tak tahu siapa kawan-kawannya. Tapi ini albumnya. Encik bawalah. Di sini banyak gambar kawan-kawannya. Terima kasih. Bila selesai nanti, saya pulangkan balik. Baiklah. Kejam. Tak berlawak kasih album tadi pada polis. Mazlan, tengok apa tu? Amran. Amran. Oh, dah susah kau datang ke sini ya. Baik kau pergi. Aku tak suka kau ditangkap polis dalam rumah ini. Ayah, saya tak bersalah, Ayah. Saya tak membunuh orang itu, Ayah. Semua orang cakap begitu. Mazlan, suruh dia pergi. Aku tak suka tengok muka dia. Bang? Abang? Bang? Abang? Tolong dia, Bang. Pak Busu. Tolonglah saya. Saya betul-betul tak ada kena-mengena dengan pembunuhan si Raju itu. Habis bagaimana polis boleh mencari kau? Baik kau kasih tahu apa yang sebenarnya berlaku, Amran. Biar Pak Busu kau dapat menolong. Asalnya begini. Pada satu malam, saya sedang makan angin dengan kalau kau kasih tahu nama perempuannya pun kita tak heran. Kita tahu resmi kau, Amran. Saya sedang pleser dengan Nurlida, penyanyi di Club 17. Sayang, kejora di awang-awang.
Kalau bulan yang kesepian, jangan hembus yang dirindukan. Jikalau mencari kawan, bintang di awan sanggup temankan. Sayang, yang mana satu idaman hati. Cari bintang kejora berseri dan bercahaya. Tapi sayang disayang, kejora di awang-awang. Kalau bulan yang kesepian, jangan tunggu yang dirindukan. Kalau mencari kawan, bintang di awan sanggup temankan. Amran! Tolong sama saya, Encik. Tolonglah, Encik. Tolong, Encik. Itu orang mau bunuh sama saya. Berkas masuk. Orang tak dapat kerja kita lagi. Kawan merupa polis tak? Tidak, Encik. Tidak, Encik. Boleh tolong sama saya sikit lagi. Saya banyak sakit, Encik. Perlu apa? Encik, cari hotel. Saya mau sewa satu bilik, Encik. Tolonglah, Encik. Okeylah, friend. Kita sampai dekat satu hotel yang terpencil. Saya sewakan bilik nombor 11 supaya tauke hotel tu jangan curiga kami buat-buat seperti orang mabuk. Tengah. Hakim layak. Bila sampai dalam bilik, saya cuba merawat lukanya. Dan dalam masa itu, pemuda India itu memberitahu namanya Raju. Dan dia kata, "Mak, dia sangat terhutang budi pada saya dan Nurhida kerana menolongnya." Saya kesian tengok dia, Mak. Sebab itu saya tolong dia. Lepas itu, Raju menerangkan dia sebenarnya seorang ahli kumpulan sulit yang cuba hendak menyeleweng.
dia hendak kahwin dengan girlfriend-nya dan keluar dari gengnya. Tapi dia dikurung dan dipukul. Dia dapat melepaskan diri dan dapat membawa lari blok ataupun plate untuk membuat wang palsu sebagai bukti dan perlindungan. Tapi dia dapat dijejak oleh kawan-kawannya. Sebab itu dia minta perlindungan saya. Kau sengaja nak mencari maut, Lamran. Habis macam mana dia boleh terbunuh? Hari-hari saya atau kawan saya pergi ke hotel itu membawa makanan atau obat. Dia tak berani keluar. Satu malam, masa saya di bilik dressing room Nur Lida, Taipodi datang membawa pesanan dari Raju. Raju nak jumpa kau malam ini, Ran. Dia kata dia takut simpan rahsia ni lama-lama. Dia minta tolong kau reportkan perkara dia kepada polis. Dan dia pun ada nak beri lain-lain laporan kepada kau. Tapi kalau ada terjadi apa-apa pada diri dia, engkau simpan duit 50 sen katanya. Apa gunanya duit ni? Aku tak mencari beban lah. I think you baik pergi, Amran. Yeah, we must do our duty to our society, my friend. Come on, man. Okay lah. Come, let's go, Tag. Raju. Raju. Dapat lari. Bila polis datang, saya hendak ditangkap kerana dituduh membunuh si Raju. Saya pun lari. Saya tak membunuh dia, Mak. Pak Busu, saya tak membunuh dia, Pak Busu. Aku percaya kata-kata kau, Amran. Kau ikhtiarkanlah menolong dia, Mazlan. Mana duit 50 sen yang Raju kasih pada kau tu? Ada dekat bilik Nur Lida. Aku percaya Raju mati dibunuh oleh gengnya. Mazlan, suruh dia lekas pergi. Aku tak mau polis datang ke rumah ini lagi. Baik, Bang. Begini, Amran. Nanti aku carikan lawyer untuk menolong kau. Kau tak boleh sembunyi di sini. Polis tentu awasi rumah ini. Habis di mana dia nak sembunyi? Saya tahu ada satu rumah kosong. Kakak siapkan bekal ke sana. Yalah. Fatimah, kau pun siapkan apa-apa. Saya kuatir, Pak Busu. Jangan takut. Kau jangan bersifat curang. Kalau polis datang nanti, kita pun sama-sama terlibat, tahu? Mari, Amran.
Kadang-kadang pada hari Minggu, aku dan kawan aku selalu makan angin kemari. Kau jangan pergi mana-mana. Nanti aku bawa lagi bekalan. Terima kasih, Pak Busu. Sayang, karena kau, mak engkau dan Abang Bagus selalu bergaduh. Tapi, don't worry. I'll come and see you again. Baik. Thank you.
Don't leave early tonight. We have a party. Sorry, Mr. William. I'm too tired tonight. Thanks anyway. That's all right. That's all. Diserang orang di rumah yang Pak Busuku sembunyikan aku. Macam mana di rantau rumah itu? Agaknya orang-orang itu nampak aku dan Pak Busuku menuju ke sana dari rumahku. Aku pun takut polis datang ke sini, Amran. Dekat kelab Seventeen tadi pun bertabur dengan polis. Norida? No. Masuk, Rita. I heard you coming in just now. May I have a cigarette, please? Oh, sure. Thanks. Oh, yes, Norida. How do you like this new baby doll neck dress? Nice, isn't it? Well, it's very nice. It's very cheap, you know. It's lovely. My God, I left the kettle boiling just now. Wah-wah, puas kamu mata, ya, Ran? Dia tu memang begitu. Bilik ni dibuatnya macam bilik dia je. Nur, kau tahu tepul di mana? Cita Amran, kabarnya 2-3 orang dari kawan-kawan kau dah disoal di polis. Macam mana aku nak melepaskan diri dari tuduhan ini, Nur? Amran, aku ada kenal seorang penyiasat sulit. Namanya Najwa Anwar. Dia tu bekas tentera. Aku boleh minta dia tolong kau. Oh, ke dia? Aku selalu menolong dia dalam penyiasatannya. Aku fikir dia tentu tak keberatan kalau aku minta tolong. Norida. Of coffee. Thanks. How about going shopping tomorrow? Well, I'm not sure, Rita, because I'm not feeling well now, you see. No wonder you look so pale. Have you taken any aspirin? Oh, yes. Good. I think you better rest tonight. I'll go now. Bye. Bye. Oh, yes. May I use your face cream? It seems that everything of mine is finished today. Thanks. Amran. Lebih baik aku keluar lekas jumpa meja tu. Tak boleh telefon saja ke? Ini perkara sulit, Amran. Mana boleh pakai telefon? Tunggu ya. Kalau aku nak masuk sekarang, aku ketuk macam ni. Okey? Baiklah. Thank you.
To the police. Come if I see room. That man again, I'm gonna kill him. Okay, Imran, boleh keluar sekarang. Saya Meja Anwar. Saya dah dengar kes awak. Jangan bimbang, saya boleh tolong awak. Perkara yang penting sekarang ialah Taib Toli. Dia saksi awak. Awak boleh terlepas dari tuduhan membunuh Raju. Saya tak tahu dia ada di mana, Meja. Awak fikir apa yang dicari oleh penceroboh dalam bilik Norida tadi? Saya fikir diorang cari blok wang palsu ataupun duit 50 yang Raju berikan pada saya itu. Diorang tahu saya rapat dengan Norida. Adakah barang-barang kepada awak? Blok wang palsu itu Raju sembunyikan tadi mana? Uang 50 sen itu saya masukkan di dalam makeup box si Norida. Saya ingin tahu apa rahsia uang 50 sen itu. Mana makeup box kau, Norida? Dalam makeup room di Club 17. Mari kita pergi, jangan buang masa lagi. Baik. Mari. Okey, mari kita balik. Ambillah.
Amran! Kau Amran, aku cukup bimbang bila aku tengok kau tak ada di rumah tempat yang kuhantar tu. Puas aku cari-cari. Muju lekas Pak Busu datang. Ini Nurida. Ini meja Anwar. Ini Pak Busu Samadlan. Pak Busu, meja ni sanggup nak menolong saya. Itu bagus. Terima kasih, meja. Saya fikir tentu si penjahat itu diperintahkan untuk mengawasi di sini dan mengambil uang 50 sen ini. Yang jatuh tadi duit apa, Meja? Itu lain. Ini yang betulnya. Apa tindakan lepas ini, Meja? Kita mesti cari Taib Todi. Cuba kau agak-agak. Di mana dia sembunyi, Amran? Saya boleh agak dua tempat saja. Satu dekat kilang getah yang kosong di Thompson Road. Dia pernah bekerja di sana. Dan yang kedua, di belakang kelab kita orang. Di Jalan Rindu, dekat Tanjung Katung. Marilah kita pergi ke sana. Tak guna ada Raja Malam. Kalaupun dia ada di sana, didengarnya kita datang, dia lari dalam gelap tu. Besok sajalah kita cari dia. Betul kata meja tu. Saya pun perlu balik untuk beritahu kakak yang Amran selamat. Silakan saya hantar balik semuanya. Tak usahlah. Biar Nolida dan Amran tidur di rumah saya malam ini. Manalah tahu si penjahat tu cuba nak mengganggu ke bilik Nolida lagi. Bagaimana? Setuju. Hantar kita ke rumah saya, Cik Mazlan. Besok pukul 7 pagi kita jumpa dekat penghubung. Baik, Manja. Ayo. Tidurlah, Nol. Tak cukup tidur nanti rosak suara. Okey. Good night, Nol. Good night, Ran. Good night. Good night. Great shilling ini lebih tebal daripada shilling yang biasa, Meja. Saya percaya shilling ini boleh dikopi, Amran. Ditulis dengan dawat yang tak nampak, kan? Saya tahu apa yang digunakannya. Laita? Mem, apa agaknya ni, Meja? Saya fikir map ini tempat ia menyembunyikan blok atau plate untuk membuat wang palsu, Amran.
Tengok, tempatnya tak jauh dari sini. Ini ada nama Madam X dan Dragon Store ini. Apa maksudnya? Entahlah, kan? Kau sanggup kita pergi cari barang itu sekarang? Sanggup? Mari kita pergi. Good night, my friend. Sleep till tomorrow, eh? Tengok plan tadi, Major. Nomor 9, Jalan Senang. Itu dia nomor 9. Belakang tu tembok hitam sebelah timur. Tembok hitam sebelah timur. Sana kan? Mari. Agaknya ini tempatnya, meja. Ya, agaknya. Dari contoh duit ini, blok ini memang istimewa. Payah nak kenal uang palsu dengan uang betul. Patutlah geng-geng itu perlu sangat mencarinya balik. Dan si Raju mati mempertahankannya. Apa lagi aktiviti yang dilakukan oleh gengnya itu, Amran? Menurut keterangan si Raju, macam-macam. Menyeludupkan barang-barang dan orang-orang. Bahkan orang salah pun mereka tolong larikan dari negeri ini kalau kena bayarannya. Itu soal kedua, Amran, yang perlu kau mesti dibebaskan. Mari kita tidur, Amran. Besok kita perlu bangun pagi. Kita nak cari Taib Todi.
Major. Baju yang Major pinjamkan ini pun muat. Bagus. Cuma baju ini saja yang tak muat. Pakai ini supaya jangan dikira orang. Baik. Kalau saya tak praktis nyanyi hari ini, saya pun nak ikut sama. Tak payah. Mari kita pergi, Mas. Major, kalau you jumpa Taib atau tidak, let me know, ya? Okey. Ini luas ya. Lebih baik kita berpecah pergi mencarinya. Ya. Kau pergi belah sana. Cik Majlan, belah sana. Ada apa-apa, Amran? Tak ada, Major. Hei. Barangkali dia ada di Kelab Katung tu tak? Mari ke sana. Mari. Tolong! Aduh! Hei! Tolong! Kau dah kena tangkap.
aku dapat lepas lari, Said. Ini meja Anwar. Ini Cik Mazlan, Pak Busu aku. Kau sepatutnya tidak boleh lari, Said. Keterangan kau boleh menolong Amran dan keterangan Amran boleh menolong kau. Saya takut, Cik. Sekarang jangan takut lagi. Inspektor yang menyiasat kes ini kenalan saya. Awak boleh terlepas dengan jaminan. Meja, saya akan ambil lawyer yang terkenal untuk membela Amran kalau dia tertuduh. Bagus, Cik Mazlan. Sekarang mari kita pergi ke balai polis pusat. Luka-luka ini pun perlu kita rawat. Mari pergi. Chen 131. Halo, Inspektor Bastia di sini. Inspektor Bastia. Halo, Inspektor Bastia. Meja Anwar di sini. Halo, Meja. Ada apa-apa ke? Saya dapat tahu Tuan Inspektor dah dapat keterangan cukup dari Type Todi. Jadi bagaimana? Ya, saya puas hati dengan keterangan itu. Amran tidak terlibat dengan pembunuhan Raja, Meja. Jadi, apa tindakan kita sekarang? Kita jalankan plan kita tempoh hari. Ya, Meja. Kita mesti mencari pembunuhnya yang sebenarnya. Dan kita mesti menghancurkan sekali geng-geng itu. Saya dah hantar seorang mata-mata gelap, Encik Umar. Pergi menjumpa Meja sekarang, kita. Ah, ini pun dia datang. Baik, Inspektor. Silakan. Meja, saya disuruh Inspektor Bahtian menyampaikan ini. Terima kasih. Apa gunanya Taipin ini cuma? Taipin ini ada transmitter. Meja pangkai. Kalau dari jarak suku batu, kita boleh dengar apa yang meja cakapkan. Baiklah. Cuma, katakan dengan inspektor, saya faham semua apa yang dirancangkan. Baik, Meja. Saya boleh jumpa dia. Dia kadang-kadang dengan Meja Anwar. Tapi saya fikir dia malam ini sama Rita lah, kawan sebelah bilik saya. Thank you.
Sanita. Rajus, bye-bye, Fedulo. You can't be dead. Now I'm gonna kill you too. Rinda, are you out of your mind? He's not the one who killed Raju, you know? He's innocent, Rita. Come, I tell you the whole story. Cik Mazla nak cakap dengan Amran, sila lah. Come. Amran, aku takut kau masih dalam bahaya. Kalau kau masih simpan duit yang diberi Raju pada kau tu, mari kita serahkan pada polis saja. Oh, duit itu saya dah kasih dengan Meja Anwar. Bukan itu saja, Pak Busu. Kita dah jumpa blok wang palsu dan semuanya kau oleh Raju. Kalau begitu, baguslah. Aku bimbangkan kau saja. Biar aku balik dulu. Ada apa-apa nak pesan pada mak kau? Katakanlah jangan bimbang. Kalau ayah dah tak marah lagi, saya baliklah. Rita, Nor, I'm going. Good night. Night. Amran, I'm sorry. I thought you're my enemy. You see, I was about to marry Raju. But when he tried to reform, he was murdered. Well, let's forget the past, okay? I still need to lay my hand on the man who killed Raju. The police will take care of that, Rita. Hari pun dah jauh malam. Saya nak balik ke rumah Meja Anwar. Bye-bye. Bye. Buna, Rita. Meja, jangan banyak helah. Buka lekas peti besi itu. Kasih kita duit shilling dan blok wang palsu itu. Lekas. Come on. Lekas. Lekas. Meja, jangan banyak helah. Buka lekas peti besi itu. Kasih kita duit shilling dan blok wang palsu itu. Lekas. Come on. Lekas. Lekas. Stop. Biar aku sendiri yang ambil. Kau lalu. Tapi. Hello, Inspector. Meja Anwar di sini. Di rumah saya ada seorang putri Wakundo. Jadi, dah pakai bedak nak pakai lipstick ke? Hantar orang bawa dia ke kepala polis. Nona manis yang ada kumis. Nona ni datang dari Dragon Store. Thank you.
Encik, tengok awak punya kad pengenalan. Ada apa? Awak ikut saya ke balai polis pusat. Apa salah saya, tuan? Ikut sajalah. Sila. Hospital. Baik, tuan. Bang Kasim. Bagus kau acting, ya. Terima kasih, tuan. Itu dia. Kasim, mari kita dengarkan sekarang. Apa macam, Cik? Tak tergendala apa-apa? Tidak. Sekarang kita tunggu. Apa tindakan dia orang pula? Nanti. Dengar, ya? Inspektor. Saya sekarang berada di sebelah ofis Record Store. Shh. Don't move. Police are looking for me. Can you help me, please? How can I help you? It is wrong, you know. I got a lot of money, you know. I can pay you how much you want. Please, take me out of this country. Okay? Who are you? No need to know my real name. You can call me Mr. White. What is your offense? I am a smuggler, you know. Sometimes I smuggle a lot of things to Hong Kong, Siam, everywhere. Oh, you must have a lot of money. I'll give you 2,000 now. Later I will give you another 3,000. That will make it 5,000. All right? I saw you shooting a policeman just now. If he dies, you'll be in trouble. 5,000 is just not enough. Okay, okay. I will give you 5,000 now. Later I will give you another 5,000. That will be 10,000. Can you help me now? Okay, I shall help you. But you must not stay here. I shall hide you somewhere till I can send you to Manila or Bangkok. Where can I hide? I have a place for you to hide. Don't be afraid. My men will find you a place to hide. But you must be blindfolded. Okay? Okay. Bong Jie Ngan Tai Hai Chun Hai. Ta Ting Ko Hai. Hai.喂，妮妮啊，准弟啊，我们要带货来了。Ahmad, ayo lekas, meja sudah dibawa dengan orang itu. Ikut keretanya, lekas. Lekas, suara kita meja ini sudah hampir hilang. Nanti kita tak ikut dia. Tak boleh hidup, tuan. Kasim, tengok apa yang saya itu, lekas. Baik, tuan. Benda ini yang rosak, tuan. Ini ni. Kalau hidup pun tak guna. Dah putus perhubungan dengan meja. Macam mana benda itu boleh rosak? Hmm.
关机去，小心啲啊！嗱，带他进去，工作完了你跟翻我带你去。Rumah ni ya. Siapa yang punya? Awak tak perlu tahu. Awak di sini untuk sementara menunggu perintah. Bila boleh diseludupkan ke luar negeri. Tak ada ke apa-apa hiburan atau minum-minuman di sini? Suruh semua radio K mengesal channel 3 West 2050. Over. Itu saja ke tuan. Over. Ya, kalau perlu keluarkan waran untuk mengedah kedai itu. Over and out. Baik, kita balik sajalah dulu. Saya nak tunggu. Meja tu dalam bahaya. Kemana inspektor tu pergi, saya nak ikut. Saya pun begitu, Pak Busu. I too want to follow. Kalau begitu, biar saya bawa kereta kemari. Baik. Wonderful place you have, eh? Sit down, Mr. White. Oh, thank you. I have a choice for you. You either stay in this country unrecognized, or you may live and be hunted by the police. How can I stay here? Police are looking for me, Madam X. Oh, you know what my men call me? Well, we can give you a new face and a new identity. We have an expert plastic surgeon from Japan. If I have a new face, sure, I'd like to stay here. But plastic surgery will cost you 5,000 more. No wonder you can live like this, madam. We have a lot of expenses, and as a smuggler, I know you make plenty of money. How about it? Plastic surgery or not? Well, okay, come in. Hello? Yes? Be on your guard, Madam X, and get rid of him. I found out he is not really a fugitive, but really he is a private agent working with the police to smash our gang. Is that so? Right. Don't worry. I'll do that right away. What a nice tie pin you have. May I keep it? Mm-hmm. Oh, about the plastic surgery. We must not delay it, you know. We must start from now. Whatever you say, Madam X. Yi Pei. Why? You must quite sound like. Woman, you tung yell the sitting yell so. Quite then. Okay, Rosie. Okay, okay, okay. Don't be nervous. Come, follow me. Rosie, give me your pistol. Quick, come on. Let's go, the boys. Come on, hurry up. Hey, that man has escaped. Come on, come on. Go. Come on, hurry. Yelah, nampaknya dia luka. Meja!
Amran. Nasib baik kita ikut jalan sini. Mari kita bawa masuk di dalam kereta lekas. Apa pasal, Amran? Entahlah. Hari ini asyik kereta rosak sajalah. Ya, Long! Amran! Go! Jaya! Pakai jalan! Bagus, meja, bagus. Sekarang lepaskan Madam X. Pak Busu. Diam! Kau pikir kau cerdik, ya? Kalau kau mau tahu, akulah yang membunuh Raju. Akulah yang mengatur serangan-serangan ke atas kau. Dan aku sengaja merosakkan kereta-kereta itu. Pandai kau mengubui mata kita, ya, Mazlan? Shut up! Meja, lepaskan Madam X sebelum aku kira tiga. Boleh buka pintu, Tamran? Boleh, Meja? Come, quick! Come on, Meja! Pistol yang digunakan untuk nembak polis tadi, Mazlan. Peluh kosong! Kau! Cari meja itu lekas. Ayo kayu, cakap nanti pintu ini. Nanti, pecahkan saja pintu itu. Kau berdua pergi ke belakang. Kalau nampak mereka keluar dari tiga tembak. Benar-benar. Yang lain, pergi kemaskan barang-barang yang diperlukan. Rosie, get ready to leave this place. Get ready to leave. Quiet, quiet. Hurry up. Kuat. Tahan ikut kuatnya. Ini boleh buat tutupan. Ini boleh menutup kalau dibakar. Buka untuk kamu dan lekas. Kalau nampak penjahat itu lari, kasih tahu. Tolong, 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 tolong.
Apa su? Ini semuanya kawasan dia, Encik. Jalan, jalan. Dah tak ada lagi, Encik. Bawa semua. Jalan, jalan. I don't mind losing my skill. I had taken my revenge.